Selamat malam mahasiswa sekalian Silahkan Anda bergabung Untuk segera kita mulai perkuliahan kita hari ini Baik, saya mulai aja program kita hari ini yang membahas tentang uh, backup ya, atau uh, me, apa ya, menyimpan ya, jadi membackup uh, rekaman CCTV jadi Walaupun biasanya tersimpan di harddisk yang ada di dalam DVR, itu biasanya kita perlu membackup atau menyimpan di tempat lain yang uh, fungsinya adalah uh, untuk uh, administratif, ya. Jadi, dia untuk data berkas, uh, ya. Dan nanti kita bisa membahas panjang lebar tentang. Uh, media backup juga kita akan bahas ya. Kemudian be beberapa jenis uh, pembackupan, ya. jadi macam-macam membackup -macam, uh, itu caranya macam-macam. Nah, itu juga kita bahas. Baik kita lanjutkan lagi. Uh, ini ya fungsi backup rekaman cctv jadi backup rekaman cctv merupakan hal penting yang dilakukan jika ingin mengambil data rekaman yang akan dijadikan uh, pertama barang bukti ya, ketika terjadi suatu kejadian kejahatan jadi uh, perlu di backup perlu disimpan ya karena dalam uh, hard disk di dalam DVR atau proses penyimpanan yang dilakukan CCTV itu nanti berulang, jadi hadis yang sedang terpasang itu nanti di replace dengan rekaman yang sedang berjalan, walaupun data itu sudah terekam menyimpan data minggu yang lalu mungkin ya atau satu bulan yang lalu untuk kapasitas yang besar, maka perlu kita backup ya, disimpan di tempat yang terpisah. Kemudian ini ya arsip atau administratif ya, sebagai arsip atau sebagai media simpan administratif, suatu perusahaan yang harus dilakukan setiap seminggu sekali misalkan ya, atau mungkin sebulan sekali. Nah ini biasanya perusahaan yang berhubungan dengan data-data penting ya, mungkin perbankan, itu biasanya menyimpan data. CCTV yang sedang berlangsung di sebuah unit misalkan itu disimpan setiap uh, minggu sekali atau setiap bulan sekali sehingga bila ada uh, kejadian yang uh, apa penting itu bisa dilihat dari catatan atau dari rekaman atau dari uh, rekaman backup ya atau backup rekaman CCTV yang sudah diarsip. Oke, kita lanjutkan lagi materinya. Nah, sekarang media backup, ya. Jadi, kalau tadi itu backup rekaman CCTV, itu medianya sekarang. Jadi, media yang umum adalah hardisk ya. Tergantung kapasitasnya minimal itu 500 giga ya. nah sekarang sudah umum misalkan 1 TB ya, itu sudah umum sekali sehingga mampu menampung eh, data rekaman CCTV sampai 1 bulan misalkan atau mungkin dan nah, nyampe satu bulan kalau kualitas gambarnya bagus mungkin ya dua minggu lah ya Nah, hard disk adalah salah satu perangkat keras yang menyediakan ruang penyimpanan pada komputer. DVR itu juga komputer karena uh, mampu me menyimpan di uh, hard disk ya. Kemudian perangkat ini digunakan sebagai alat penyimpanan data atau alat untuk membaca data-data yang ada di komputer. Hard disk dapat juga disebut sebagai memori komputer. Ya. Nah, kalau komputer ini kita uh, apa, kalau hadis ini kita pasang ke DVR ya DVR Digital Video Recorder ya kalimatnya menjadi Hadis adalah salah satu perangkat keras yang menyediakan ruang penyimpanan pada DVR CCTV ya Perangkat ini digunakan sebagai alat penyimpanan data ta, apa rekaman CCTV ya untuk membaca data-data rekaman CCTV yang ada di DVR Nah jadi, data-data beberapa waktu sebelumnya, ya, mungkin satu hari, dua hari yang lalu, satu minggu yang lalu, bisa dibaca, ya. Karena perangkat ini digunakan sebagai alat penyimpan data, kemudian hadis dapat di, juga disebut sebagai memori DVR, ya, jadi sebagai penyim, uh, pengingat, ya. Jadi, kemarin ada cerita apa, misalkan, maka bisa dibuka hari ini pada DVR, pada jam dan tanggal yang dinginkan. Perangkat ini memiliki sifat yang non volatile, ya. non volatif atau non volatile memory. Artinya data pada memori tersebut tidak akan hilang walaupun perangkat komputer dimatikan. Nah, jadi eh, apa DVR-nya di nyala dia masih menyimpan, DVR-nya di mati dia juga masih menyimpan. Ya, DVR-nya di nyala dia sebagai penyimpan. Hardisknya sebagai media penyimpanan, DVR yang mati atau tidak dihidupkan, hardisk juga tetap menyimpan data yang sudah disimpan. Nah itu disebut non-volatile atau non-volatile atau non volatif mem memory ya, atau memori yang tidak bergantung pada tegangan. Jadi walaupun tidak bertegangan dia masih bisa menyimpan. Baik kita lanjutkan materinya. Nah, media backup rekaman CCTV dengan topi hardisk ya. Nah, ketika menyimpan data di hardisk, data akan secara otomatis tersimpan dengan rapi pada pola platter ya. Jadi, e, mulai track 1 sampai track 100 biasanya. Data-data ya. yang tersimpan tersusun secara konsentris. Ya simetris konsentris itu berarti mulai track 0 biasanya biasanya track 0 sampai track 100 misalkan atau track 1 sampai track 100. Nah, dan melingkar ya. Jadi mulai treknya mulai di tengah, track awal sampai track akhir di ujung biasanya. Hal tersebut dapat juga disebut sebagai track. Nah, ini ya. Jadi track itu sama dengan penyusunan data yang secara konsentris Ya, konsentris itu e, berurutan ya, mulai dari track 0 sampai track 100. Nah, di setiap track akan dipecah menjadi beberapa area kecil yang disebut sektor. Nah, memang setiap track itu nanti berisi e, puluhan mungkin ratusan sektor, di mana satu sektor itu sebagai e, satuan penyimpanan ya, mungkin 64 kilobyte, ya, mungkin 128 kilobyte, ya, itu kapasitasnya satu track eh, satu sektor dalam suatu track jika ya. kalau Anda punya hard disk yang nggak bisa dibaca disebut bad sector ya. ada suatu bagian memori yang sudah nggak bisa dibaca karena korup ya. Sehingga disebut bad sector di dalam hard disk terdapat suatu sistem yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan Peta informasi dari seluruh data sektor, ya, peta tersebut dapat mengetahui sektor mana saja yang telah digunakan dan sektor mana yang kosong. Jadi, memang dipetakan, tapi kelemahannya adalah begitu. sektor petanya sudah tidak bisa terbaca, biasanya hadis nggak bisa terbaca semuanya, ya, karena petanya sudah tidak terdeteksi lagi data awal mana, data akhir mana sudah tidak teridentifikasi lagi ya sudah, hadisnya nggak bisa kebaca jadi memang uh, ada kelemahan di bagian itu ya model-model uh, seperti ini terpeta uh, ya apa, terpetakan datanya ya mulai data 0 sampai data uh, mulai track 0 sampai track 100 tapi begitu ada salah satu track yang nggak bisa Kebaca, petanya menjadi tidak e, terbentuk strukturnya, ya maka data tidak bisa dibaca. Namun kalau e, positifnya, dia bisa tahu atau peta itu bisa mengidentifikasi mana yang kosong dan mana yang penuh, sehingga e, walaupun kita sewaktu-waktu menghapus data di sebuah sektor maka satu itu akan kedeteksi kosong sehingga suatu saat akan diisi dengan data yang baru. Nah itu ya. karena ter, terpetakan ya, sehingga kita bisa tahu mana yang sudah ada data datanya dan mana yang kosong. Begitu petanya ini, tapi kelemahannya begitu petanya itu tidak teridentifikasi ya sudah nggak bisa dibaca. Berikutnya sistem operasi peta ini tersebut tersebut disebut file allocation table atau FAT ya. pada saat komputer ingin menyimpan data atau informasi baru maka sistem tersebut akan melihat peta dahulu atau peta sebelumnya untuk mencari sektor mana yang masih kosong yang akan diisi dengan data yang baru Kemudian setelah itu sistem akan menginstruksikan read and write head untuk berpindah dan melewati platter guna menemukan tempat atau lokasi yang tepat yang kosong ya kemudian data yang baru akan tersimpan di lokasi tersebut kemudian untuk membaca atau melihat informasi proses dilakukan sama dengan proses penyimpanan namun proses dilakukan secara eh, apa secara apa ini eh, secara terbalik ini ya. Jadi sebelumnya dibaca, eh, ditulis, sekarang dibaca. Di mana sektor yang dicari adalah sektor yang berisi informasi, ya. Jadi eh, bagaimana dia di tulis, begitu dia dibaca atau bagaimana dia dibaca eh, di sep, seperti itulah dia ditulis. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang media backup yang lain adalah flash disk. Banyak sekali media penyimpanan eksternal yang dapat menyimpan berbagai format data secara permanen ya atau non volatile yang beredar pada saat sekarang ini. Namun ada media penyimpanan yang berukuran kecil ya, lebih kecil dari hard disk dan mampu menyimpan data dengan kapasitas yang cukup besar yaitu flash disk. Ya memang nggak sebesar hard disk oh. fisiknya aja kecil ya, cuman sudah cukup lumayan ya, menyimpan data dengan kapasitas yang cukup besar ya. memang tidak sangat besar tapi cukup besar, Baik, Kita lanjutkan, nah ini ya, e, tampak, e, dalam dari, rangkaian, eh flash disk ya, ini sebenarnya ada covernya ada tutupnya ini. Tapi kalau tutupnya dibuka nah seperti ini flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB karena DVR itu ada USB juga ya yang mampu menyimpan data menyimpan sebagai format data dengan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar ya cukup besar ya tidak sangat besar sehingga eh, mayan aja ini sebagai penyimpanan sementara sekarang sudah sampai 128. Di kalau nggak salah. Flashdisk dapat menyimpan data secara permanen. Pengertian permanen itu nggak, terus nggak bisa dihapus ya, tetap bisa dihapus. Ini adalah non volatile, non volatif ya, memori yang mana. Walaupun tidak ditancapkan ke DVR atau komputer, data itu masih tersimpan, nah itu disebut atau permanen. Walaupun tetap bisa dihapus ya, di format lagi. Ya. Jadi permanen walaupun aliran, aliran listrik pada rangka flashdisk diputus. Pengetahuan flashdisknya dilepas itu kan tegangannya tidak masuk. Tapi datanya masih kesimpan. Nah, ini terjadi karena di dalam flashdisk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen atau non volatif walaupun aliran listrik yang ada pada flashdisk sudah diputuskan oleh user atau pengguna. Nah, ini ya. Jadi sama dengan hardisk dia bisa menyimpan E, bersifat non volatil memori. Ya. Baik kita lanjutkan materinya. CCTV dapat menampilkan dan menyimpan sebuah kejadian pada suatu lingkungan. Backup rekaman CCTV merupakan hal ya hal penting yang harus dilakukan jika ingin mengambil data rekaman yang akan dijadikan sebagai barang bukti ketika terjadi suatu kejadian kejahatan ya. backup rekaman CCTV yang contoh yang pertama atau metode yang pertama adalah dari PC ke harddisk ya. ini ya tentunya eksperimen kita yang kemarin itu pakai eh, webcam ya lalu pakai eh, apa aplikasi sederhana kemarin itu CCTV eh, sederhana kemudian konteksnya di sini adalah eh, objek ya ada webcam atau CCTV lalu masuk ke komputer disimpan di hardisk komputer ya nah, ini yang sederhana ya sedemikian hingga eh, CCTV itu tidak selalu harus pakai DVR, maksudnya seperti itu. Kita hidupkan komputer, lalu kita aktifkan kamera, pasang ke komputer, itu pun juga bisa seperti DVR. Ya. Kalau komputer eh, dihidupkan terus ya sama dengan DVR yang 24 jam. Ya. Baik kita lanjutkan. Nah, CCTV dapat menampilkan dan menyimpan semua kejadian pada suatu lingkungan. Backup rekaman CCTV merupakan hal penting yang harus dilakukan jika ingin mengambil data rekaman yang jadi sebagai barang bukti ketika terjadi suatu jadian. Nah, ini konsepnya sama, cuman ini medianya adalah backup rekaman CCTV dari DVR ke SD card, flash disk atau hard disk eksternal. Jadi ini bukan komputer tapi DVR, ya, digital video recorder. Disimpan ke media simpan bisa SD card, bisa flash disk, bisa hard disk. Ya, media penyimpanannya e, seperti yang saya bahas tadi. Ya. Lalu berikutnya ya, konsep yang sama. Dijadikan e, hasil rekaman CCTV dijadikan sebagai barang bukti ketika terjadi suatu kejadian kejahatan. Kalau ini backup rekaman CCTV disimpan ke Dropbox. Nah, Dropbox ini punyanya Google ya. Punyanya e, apa? Bisa jadi merek yang lain apa nama yang lain tapi e, server yang berbeda ya. Ini yang saya gunakan adalah servernya Google e, dengan nama e, medianya adalah Dropbox. Jadi objek di apa direkam kamera tapi kameranya harus Eh, apa trak, koneksi internet ya lalu dari internet ini bisa untuk menyimpan ya karena di dalamnya ada Dropbox ya nah, tentunya eh, ini bisa kita bahas di pertemuan eh, terpisah ya karena nyettingnya ini enggak nggak enggak sederhana ya kita harus punya akun misalkan terus terhubungnya CCTV dengan internet yang harus uh, terus-menerus ya. Jadi eh uh, untuk hari ini kita pelajari konsepnya aja dulu. Jadi media backup rekaman tuh ada uh, kurang lebih ada tiga ya. Jadi yang pertama uh, rekaman CCTV yang terhubung ke komputer cuma di hard disk, ya. Atau kita pakai DVR. Nah, rekaman CCTV yang pakai DVR bisa disimpan di SD card, flash disk atau hard disk. Ya. Kemudian yang ketiga adalah rekaman CCTV yang disimpan di cloud computing ya, disimpan di dalam internet yaitu kalau Google menyediakan media simpan namanya Dropbox. Dan tentunya kapasitasnya enggak enggak banyak ya, tapi ini untuk media eh, backup loh ya, untuk backup ya tidak apa-apa ya. Baik kita lanjutkan lagi ya untuk backup rekaman CCTV dari PC ke hard disk, Pertama kita siapkan komputer dulu yang menggunakan uh, media uh, atau aplikasi ya aplikasi uh, seperti yang kita sudah coba beberapa waktu yang lalu ya. Nah, di sini ada menu uh, yang kita mesti pilih yaitu Live View, Source Selection and Controls. Nah, di sini begitu dipilih nanti muncul tampilan di sebelah kanan ini ya. Nanti kita bisa mengeksplor bagian yang kanan ini. Ya, ini aplikasinya namanya Webcam Expert. Ya. Atau webcam XP, oke kita lanjutkan. Uh, untuk backup rekaman, caranya adalah uh, sebagai berikut: uh, untuk menangkap gambar diam sekarang, ya. Untuk pertama, gambar diam jadi tidak bergerak, ya. Jadi, kayak foto gitu, ya. Menangkap gambar diam dari kamera menggunakan tombol pada bagian kontrol dari pilihan live view so selection and control yang ada di aplikasi eh, apa web xp tadi itu lalu nah, itu yang kita pilih adalah capture ya. kayak kita memfoto pakai kamera handphone dengan capture atau kita me melakukan capture dari eh, komputernya print screen ya. itu namanya capture lalu klik tombol capture maka file gambar titik jpeg ya ini hanya nama contoh aja ya gambar titik .jpeg dari tampilan kamera yang sedang tampil akan disimpan di direktori defaultnya webcam xp yang saat kita menginstal nah gitu ya jadi ini gampang sekali kalau misalnya kita mau uh, capture ya, atau menyimpan foto uh, menyimpan uh, gambar rekaman cctv yang bersifat foto atau diam Nah, itu dengan cara menekan tombol capture, kemudian merekam video sekarang dari kamera menggunakan tombol pada bagian control dari pilihan live view source selection and control ya. Nah ini yang ditekan adalah klik tombol record maka file video avi ini juga gitu namanya sembarang ya. Salah satu contoh aja video .avi. Dari tampilan kamera sedang tampil, ya, jadi dari uh, video atau uh, apa, rekaman CCTV yang sedang berjalan. Ya, mulai dari saat antara pertama kali menekan record hingga kedua kali menekan record, maka akan disimpan di directory defaultnya webcam, uh, webcam XP yang kita install. Ya, mudah sekali ya. Jadi kalau kita mengcapture gambar diam seperti foto kita cukup menekan tombol capture. Tapi kalau kita ingin merekam video, ya mulai eh, kita menekan pertama kali tombol record, itu mulai simpan ke direktori defaultnya webcam webcam XP. Nah, jalan terus ya videonya dengan eh, kon, apa? Eh, jenis atau format AVI audio video. Sampai tombol record yang kedua kita tekan, maka berhentilah proses penyimpanan video. Nah, itu saya kira itu tidaklah susah ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang masih backup lagi. Kemudian uh, kita uh, membackup rekaman CCTV dari DVR ke HDD ke harddisk. Ya. Bisa jadi ke yang lainnya, karena begitu masuk DVR itu bisa ke harddisk, bisa ke flash disk, bisa ke SD card ya, tergantung fasilitasnya. DVR yang digunakan ya. jadi buka menu backup pada DVR dengan cara klik kanan pada tampilan monitor kemudian pilih menu setelah masuk menu, pilih menu export nah ini ada icon icon export yang bisa digunakan untuk mengirim data hasil rekaman di CCTV di DVR ke media yang lain Nah, media itu macam-macam, hard disk bisa, flash disk bisa. Jadi bisa dipilih uh, media tujuannya. Media tujuannya itu uh, apa yang dipilih? Bisa hard disk, bisa flash disk, atau yang lain. Ya. Tergantung uh, apa fasilitas yang disediakan di DVR yang kita punya. Baik kita lanjutkan, nah kemudian tentukan channel kamera CCTV, CCTV yang diambil rekamannya, jadi, eh, CCTV itu kan banyak channel ya, minimal empat channel, nah itu kita pilih channel mana, ya, dari eh, hasil rekaman, eh, itu harus sesuai CCTV, apa rekaman CCTV yang mana gitu ya. Kemudian tentukan durasi rekaman pada kolom start time atau waktu awal rekaman dan end time atau akhir rekaman. Ya. Jadi kita eh, apa, pilih dulu eh, channelnya, channelnya lalu kita pilih eh, start timenya mulai yang jam berapa, tanggal berapa, lalu akhir eh, backup itu juga ditentukan. Tanggal jam berapa? Tanggal berapa? Oke, kita lanjutkan lagi. Uh, ini yang penting ya. Uh, pastikan ketika memilih file rekaman, size ukuran file yang dipilih sesuaikan dengan ukuran kapasitas harddisk. Ya. Jadi jangan sampai uh, harddisknya kapasitas kecil tapi kita isi harddisk dengan file yang besar. Nah, ya. itu tentunya tidak uh, tidak boleh terjadi ya. Jadi kapasitas harddisk eksternal atau flash disk yang dipakai itu kita harus tahu kapasitas berapa nah ini memang eh, kadangkala eh, kita harus menentukan kualitas dulu gambar rekamannya itu karena kualitas gambar yang bagus akan menimbulkan eh, kapasitas hardisk yang besar lalu kalau kapasitas eh, kalau kualitas gambar yang eh, rendah akan menghasilkan kapasitas hardisk yang eh, saya ulang lagi ya jadi kalau kualitas gambar kita pilih yang bagus, maka akan menghasilkan kapasitas hardisk yang besar, ya, yang jadi kapasitas e, kualitas bagus, memorinya banyak besar, tapi kalau kualitas gambarnya rendah, maka ukuran kapasitas hardisk yang ditimbulkan rendah, ya, jadi gambarnya jelek, maka memorinya sedikit, nah, gitu, ya, nah, biasanya ada pilihan itu, e, High, lalu medium, lalu low, ya, macam-macam. Nah, biasanya sih eh, medium ya, sedang, sehingga kapasitas memori yang dibutuhkan di harddisk itu enggak terlalu besar, ya. Itu sudah cukup, ya. Gambarnya cukup bagus, kapasitasnya ya tidak terlalu banyak. Kemudian, berikutnya, ketika melakukan backup rekaman, pastikan format flashdisk atau harddisk eksternal menggunakan format FAT32 nah, ini memang eh, biasanya DVR itu minta format hardisk atau eh, apa flash disk itu FAT32 bukan NTSF karena memang tidak konsep eh, untuk eh, share data ya tapi memang eh, untuk membackup data itu media simpannya itu hanya sebagai eh, media simpan tidak bisa di-share atau tidak e, bersifat network ya istilahnya jadi hanya fat 32 yang standar kayak dia sebagai klien gitu nggak bisa sebagai e, nggak bisa digunakan untuk nge-share tapi sebagai klien baik kita lanjutkan Ini ya backup rekaman CCTV dari DVR ke Dropbox. Nah ini, jadi kalau kita pakai Dropbox, DVR-nya harus connect internet ya. Jadi eh, DVR yang sudah tersambung dengan kamera CCTV, ya, DVR ini harus terhubung ke internet karena di internet ini eh, ada eh, sebuah eh, perusahaan ya yang menyediakan media simpan, walaupun sedikit tapi lumayan ya. Jadi Dropbox itu menjadi e, nama e, media simpan dari sebuah perusahaan. Nah, DVR terhubung ke router yang terhubung ke internet di mana server di server Dropbox berada. Nah, server Dropbox itu punya siapa? Nah, itu yang e, menyediakan ya server. Sehingga dari sini sudah jelas bahwa kalau kita masuk ke server Dropbox ini kita harus punya akun ya. Uh, punya akun bisa akses, lalu kita hubungkan IP akun uh, IP dari akun yang kita punya itu ke DVR sehingga uh, DVR ini kalau nyimpen diarahkan ke TCP/IP uh, IP internet Dropbox kita. Nah itu mungkin secara terpisah mungkin bisa kita diskusikan di uh, pertemuan pertemuan berikutnya ya. Eh, baik, saya kira itu yang bisa kita pelajari di pertemuan hari ini eh, tentang eh, backup rekaman CCTV dari berbagai cara ya di kom- eh, rekaman CCTV lewat komputer ke hard disk, rekaman CCTV lewat DVR ke flash disk ke hard disk, atau ke eh, SD card ya, ada juga rekaman CCTV ke DVR ya ke internet. Lalu sana ada dropbox untuk menyimpan, nah itu macam-macam kita bisa pilih mana yang menurut kita yang paling bagus, tapi dropbox ini jangan salah, dia terbatas ya kapasitasnya, jadi kalau ingin kapasitas banyak ya jangan ke dropbox, anda simpan di hardisk yang kapasitas besar, tapi kalau sebagai sebagai penyimpanan yang kecil yang tidak perlu penyimpanan yang banyak mungkin hanya biasanya gini hanya saat ada pergerakan aja misalkan. jadi tidak real time menyimpan hanya saat pergerakan saja itu bisa digunakan Dropbox ya jadi penyimpanannya itu hanya saat ada gerakan mencurigakan misalkan gitu jadi tidak real time kesimpan ke Dropbox sehingga e Dropbox itu kapasitasnya kan terbatas ya paling ya 60 gigabyte mm. itu kalau hanya simpan e, foto ya atau capture dari kamera yang e, terjadi Kalau pakai sensor ya yang terjadi ada pergerakan menjerdegakan saja tentunya e, Dropbox bisa menjadi pilihan ya Baik, saya kira itu yang bisa kita disikan untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Bila ada pertanyaan bisa menghubungi e, WA saya atau grup kita, kelas kita untuk bisa diskusi baik, saya kira nanti dulu saya jumpa sekian, selamat malam jaga kesehatan sekian dan terima kasih